Ibu-ibu semuanya, jadi aku teh tadi sore-sore ya, ada yang jualan apa ini? Kulit ayam. Nih, kulit ayam. Ya, ini satu kantong begini itu 12.000 ya, ibu-ibu. Katanya sih 1 kilo. Nih, aku teh beli 3. Dikarenakan ini aku mau bikin kayak ayam goreng gitu, mau digoreng pakai terigu kayak gitu ya, kesukaan Jian dan si Baba aja juga suka ya. Sebagian mau aku oseng-oseng ya di tempat ibu-ibu, atau ibu-ibu ada nggak yang sama seperti Mama Jian, suka ada yang jualan ceker ceker ya, ceker paha, apa namanya, paha ya, paha kayak gitu, ada nggak? Tempat aku mah ada ini kayak gini ya. Menurut aku mendingan lah, masih mendingan, belum terlalu busuk-busuk gitu ya. Tuh ibu-ibu ya, lumayan untuk dibakar tuh. Di chicken, di apa aja ya, yang penting mah. Yalah, aku cuci dulu ya semuanya. Jadi jumlahnya segini itu ada 35.000. Segini 35.000. Nah, ibu-ibu, ini sudah Mama Jad cuci dan mau dipotong-potong, mau dioseng, dikerecek, karena sekarang si Baba Jad pulang dari sawah gitu ya. Ini mau dipotong-potong aja. Yang mau dipasak sekarang segini aja, ini juga banyak sak segini. Nah, ini kalau untuk lain kalinya mau dipasak, ini udah dicuci bersih tapi nggak dipotongin, nanti kan kalau mau apa masak baru dipotongin aja kayak gitulah ya. Ini mau dikantongin seperti ini. Dan bumbunya nggak heran lagi ya, ada ini kemiri, bawang putih, bawang merah, kunyit, kunyitnya agak banyakan ya karena kulit mah agak bau gitu ya. Nanti ada salam sama serai ya. Ini di blender dulu, dan ini ada serai apa salam, nggak tambahin serainya ya. Sudah mendidih untuk apa ya namanya, kunga leob ya. Di leob dulu sebelum di oseng kayak gitu. Bumbu yang sudah digoreng oleh di blender tadi langsung di turun ya. Nah, bawangnya dicuci tadi bersih. Garam, bucin. Bumbunya udah terasa, jangan lupa tambahin bumbu balado desaku ya. Aku suka tambahin karena memang agak merah gitu dan agak sedikit gurih-gurih gitu ya. Nggak terlalu pedas kok, tapi jangan terlalu banyak juga ya. Ini enak ya ibu-ibu, cocok sama nasi hangat. Ada yang suka nggak sih pesanan kayak gini? Tadi lupa ya ibu-ibu, nggak pakai lada putih, lada putih ya, dan ini aku belakangan saja, nggak apa-apa ya. Nanti juga ditambahin cabai ya. Nah ibu-ibu, ini kasih cabai beluntungan kayak gitu tapi dipotong. Nah, seperti ini ibu-ibu, kurang lebih ya pasakannya. Ibu-ibu ada yang suka enggak? Ini dicocol sampai sama nasi anget. Tunggu sebentar sampai bersih. Emang banyak minyaknya sih, tapi ya ini kan kulit ya. Ada yang suka enggak?
udahlah ibu-ibu, Mama Jan nggak bikin video kali ini mah karena ibu-ibu bilang bosen. Ya udahlah, ini tadinya Mama Jan mau ke sawah tapi si Baba Jan udah makan di sana, ya sudah. Dan ini tuh juicy-juicy gitu loh ibu-ibu tuh, yang suka daging sapi ayam rapat digigit pakai pakai mul-mul ya bu. Siapa yang suka ini bawang. Enak banget ya. Enak banget, empuk empuk ya bun. Suka nggak ibu-ibu ini? Suka banget ini acar. Maja suka yang juicy-juicy gitu. Tuh. Aduh, masya Allah, alhamdulillah ya Allah. Tuh ibu-ibu. Mm.